Oh, itu dia. One hit. Dua hit. Tiga hit saja, Vivinato. Welcome back to lobby. Halo guys, balik lagi nih sama LLG. Nah, kali ini kita bakalan lihat gambaran Bang Alek bermain solo di Miramar dan menjelajah tempat yang jarang orang tahu ya. Jadi kalian wajib nonton. Selain itu juga Bang Alek ngasih tutorial merampok flare gun dari musuh. Jadi kalian harus nonton sampai habis biar bisa gigi kayak Bang Alek ya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasinya ya guys. Ada dua pintu dan itu ada orang lagi satu. Aduh, ada dua pintu masuk teman-teman. Yang sebelah kanan itu yang orang udah masuk tuh di situ, sama di sini teman-teman. Jadi ada dua pintu masuk ya. Kalau kalian masuk itu cuman muter doang sebenarnya. Cuman ini gonya cukup luas teman-teman. Jadi kalian bisa ngelut puas juga sih. Di sini aman banget kok. Cuman itu emang ada pengusik aja yang harus kita lobikan gitu kan. Ih, lihat tuh ya. Bakal kita dapat scar L teman-teman. Baru turun ya kan. Tuh dapat ini vest, helm, scar L, shotgun tuh ada kit di atas tuh. Ya, jadi namanya seperti ini teman-teman, gua Miramar ya. Gua rahasia Miramar mungkin kalian udah pada tahu ya. Cuman banyak sekali pemain PUBG Mobile yang masih belum tahu teman-teman. Jadi enggak salahnya kita sharing ya kan. Ini by the way musuh mana tadi ada dekat sini. Oh, Robby ngagetin aja Bang Robby. Orang lagi nge-review teman-teman, nge-review gua Miramar. Terus Robby udah dapat M4 tuh teman-teman. Jadi ada M4, M16, Scar L, cocok buat squad kalian yang lagi push rank nggak mau ketemu musuh sama sekali teman-teman. Ini cocok banget lah gua Miramar. Belum keluar teman-teman ya, tenang. Kita masih nge-review tempat ini, santai aja. Tuh ada AKM juga kalau kalian demen AKM ya kan. Di sini juga ada cukup lah istilahnya ya. Tuh ada tas level 3, granat. Ini joss teman-teman, joss banget deh. Tuh ada laptop di sono kan. Ambil dulu laptopnya. Minuman. Ya, seperti ini teman-teman model gedungnya ya. Gedung guanya ya. Ada pen. Nah, di sini juga ada tempat di sini nih. Ini tadi gua udah loot kan ya? Oh ya udah. Nih, sini sekarang. Di dalam sini pun juga ada barang-barang teman-teman. Itu kalau ke atas tuh cuma ke pipa doang. Nanti Bang Alex kasih lihat dari sana dah. Ini ada SKS. Wah, ada kompenya langsung. Ya udahlah, pakai kompe SKS aja lah biar joss. P18C tuh ya, Glock. Kalau kalian nggak tahu, P18C itu adalah pistol yang bisa branded manja, teman-teman. Jadi itu good banget sebenarnya sih. Mirip-mirip Uji ya, Uji KW Super lah istilahnya. Cuman dia bisa pakai extend jadi 25 pelurunya terus sama RDS. Oke, itu ada senjata banyak tuh, MK47 mutan. Hampir semua senjata ada di sini, teman-teman ya. Hampir semua loh, nggak semua. Oke, nih Bang Alex ke ini nih. Ke atas coba kasih lihat teman-teman, di atas tuh nggak ada apa-apa, cuman begini doang tuh, pipa-pipa doang. Dan ini kalau diterusin tembus sampai sono teman-teman, yang apa namanya tadi, ini tuh yang tadi tuh. Jadi ya begitu, mendingan kita turun aja ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, posisi gua Miramar ya untuk sekuat, tapi ya nggak bakal kaya-kaya banget ya. Cocok di sini karena tuh ada SKS lagi tuh. Karena ini buat 4 orang sih pas. Dan yang paling terpenting itu kan nggak tusun teman-teman. Tuh ada Scar L lagi tuh. Dapat lagi gua Scar L-nya. Tuh, yang penting tuh nggak tusun teman-teman. Ini ada apa nih? Kita kurang flare gun-nya, kalau ada flare gun sih hoki banget nih. Extend quick draw udah punya dua-duanya teman-teman. Gila nggak tuh? Nih. Keluar ke dia. Ah, tuh dia. Oke, kalau itu mau lu. Bah, dia mati sama orang. Sama si Miyabi tuh. Ya lagian sih lu fokus di gua, nggak lihat belakang lu sendiri, ada orang kan. Kena SKS 2 hit pecah palanya. Nah, sekarang kita bunuh Miyabi dulu nih. Miyabi enak aja tuh MK14-in gua. Pasti datang nih Miyabi. Nah, ada stepnya. Itu dia. Tuh bener kan lagi tim Miyabi. Dia fokus. Oh, ada orang lagi. orang kaya teman-teman. Terus dah. Oke, go. Nih. Bot. Bot no problemo.
lumayan juga nih barang buat. Nah, kita pakai RDS Gaming, the best gaming ya kan, RDS. Masih ada orang enggak di sini? Coba kita cek dulu ya tadi, soalnya ada tarter. Nah. Kai 2005 bot juga, teman-teman. Oke. Enggak apa-apa, bodo amat. Yang penting kita nambah kills ya kan. Mau bot kayak mau orang kayak, yang penting nambah kills-nya. Nih gua mau nyolong flare gun nih. Awas. Flare gun gue itu. Awas, jangan ambil. Gue mau AWM, auto enak. Tapi sekarang udah ada MK14 sih. Enak juga. Sama-sama joss. Kayaknya dia nggak jadi ngambil deh. Gue tembakin tadi, teman-teman. Seperti biasanya, jadi kalau musuh langsung musuh kalau masuk langsung kebuka gitu. Kita granat dulu nih, lantai 2 dia. Dah, naik. Udah auk sih, walls. Gue ngerinya TPP di sebelah kanan, kalau nggak sebelah kiri. Sebelah kanan sih biasanya sih kalau TPP. Jadi kita boraks Kang Dadang dulu, kita lemparkan dulu ke situ ya, biar dia TPP-nya bubar kalau nggak kena sebelah kanan. Oke, dia kayaknya nggak ngurusin tangga dah. Lah, si Dedi bengong. Nggak apa-apa, Ded. Dapat kali 6, thank you banget, Ded. Harusnya udah nggak ada orang sih. Kan bener kan? Ada yang bakar-bakaran. Wah, ada orang deket sini nih. Sabar. Ada orang deket sini, teman-teman. Sabar. Nggak bisa, gua harus cabut dulu nih. Tempatnya nggak asik. Cabut lu. Itu udah. Di atas juga ada orang. Kemungkinan besar kalau kita open fire, kita bakalan sandwich juga sama yang di atas. Jadi kita cari posisi baru. Tapi kita nggak bakal pergi meninggalkan tuh flare gun begitu saja. Nggak ada, no. Tidak, gua nggak sudi. Nggak sudi gua. Flare gun udah gua pantau dari tadi. Lu yang ngambil, nggak ada. Minimal lu ngambil, tapi lu mati lah. Nah, kita nongkrong. Kayaknya wae. Nah, tuh dia gue lihat. Spray down aja nih mah. Dua hit. Wis. Ngebling dong. Circle closing, dia kena circle itu. Nah, tuh dia tuh gue lihat. Oke. Kok hilang? Waduh. Pedes banget, boy. Mana mereka? Mereka lagi, mana dia? Hilang, teman-teman. Sabar. Gua harus scope dulu tuh biar kelihatan dia di mana. Ngepron nih bocah. Oh, itu dia. One hit. Dua hit. Tiga hit saja, Vivinato, welcome. Back to lobby. Gila, gua single tapping nembaknya hide and seek, teman-teman. Gitu, jaraknya makin nembak ngumpet. Jadi buyang dia lawannya. Kakak-kakak lagi nembaknya dia. Oke. Okay. Ada suara bagi juga. Oh, itu dia. Oke, okay, gue berhenti deh. Gue berhenti. Wets, gak kena dong. Oh, enak aja loh. Soal turun-menurun, gue juara 1 numero uno. Nah, sekarang kita unboxing dulu bentar deh. Kapan nih? Oh, itu dia. Ya, bisa nih. One hit. Oke. Okay. Wets. Let's cabut. Nggak bagus posisi kita. Santai, main begini tuh muter-muter aja. Yang penting punya bagi kimilikiti menemani kita kan. Tengah circle soalnya, teman-teman, itu rumah. Mantap itu buat defense. Aduh. Ya. Aduh, gila. Dia nembak kena lu. Iya. Damai. Buka pintunya. Aduh, PUBG Mobile. Ada orang satu depan gua nih. Kita kasih boraks Kang Dadang kan, yang lezat istimewa ini kan. Pasti mati lo, nggak mungkin nggak. Kan? Boraks Kang Dadang tuh istimewa banget, teman-teman. Kita tinggal 1 versus 3 ya. Apakah kita bisa dapat 3-3-nya? Kalau dapat 3-3-nya kill gua 12 nih. Ini ada orang lari. Tuh, MK14 cuma butuh 4 hit doang, teman-teman. Dari tadi tuh kita 3 hit doang, gitu kan. Nah, mereka lawan siapa tuh? Nggak tahu gua. MK14 juga tuh suaranya, oke. Gua nggak tahu bisa apa, teman-teman.
Oh bisa, bisa, bisa. Bisa. Yes bos, 2 hit pakai MK14 palanya teman-teman. Jadi MK14 kena pala 2 kali ya, mati dia. Kalau Kar 3 kali ya. Mantap banget ya yes bos. Kar 2 kali juga kayak teman-teman. Cuma kan Kar kan mesti reload ya, kalau MK14 tinggal nembak-nembak terus. Satu versus satu nih sebelah kiri gua nih. Yakin gua. Nungguin. Belum ada pergerakan yang signifikan dari tim musuh. Mana dia? Nah, ada step, ada step. Mana tuh? Masuk. Oh iya, tuh dia masuk. Oke. Kita kasih boraks Kang Dadang nih. Lezat, nikmat, bergizi nih. Pasti kena nih. Mati loh. Kena tuh. Oh, dia keluar. Oke, kita tinggal spray down. Kan? Soalnya udah kena, teman-teman. Udah kena boraks Kang Dadang terus. Ya darahnya udah sekarat, jadi kita bantu spray down sedikit langsung tiwas. Oke guys, segini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol like sama subscribe-nya ya, agar gak ketinggalan video-video menarik lainnya.